أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, karya Al-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi astaghfirullah, yang mana sekarang kita akan masuk ke halaman 35, poin yang ke-24. Di dalam mendidik anak kita, pastikan jangan pernah atau upayakan semaksimal mungkin tidak mencaci maki dan menghina anak kita. Karena kadangkala anak itu kalau caci maki dihina, itu kalau kena mentalnya dia akan terus takut dengan orang tuanya, sehingga kehidupannya senantiasa rasanya resah dan tidak pernah tenang. Oleh karena itu, pastikan menempuh cara yang terbaik. Kalau misalkan dia ngeyel, kita doakan aslahakallah, semoga Allah telah perbaiki dirimu. Kalau ternyata dia ngeyel, doakan Allah yuslihuk, dengan doa-doa yang baik. Kalau dia melakukan kebaikan, doakan dengan keberkahan, barakallahu fiik, masya Allah. Itu nanti anak akan tenang. Seperti yang kemarin pernah anak ceritakan, anak kadang-kadang minta mainan kepada orang tuanya. Di saat orang tuanya belum bisa belikan, dia ucapkan saja insya Allah, anak senang. Paham ya? Jangan malah dicaci maki, dihina, kemudian digertak-gertak atau dimarahin. Ini bapak lagi susah ekonomi, sulit, dagangan gak laku-laku, minta mainan. Nah, anak itu kalau udah kena mentalnya, dia akan takut barakallahu fiik. Akhirnya apa barakallahu fiik? Dia dengan orang tuanya pun tidak senang, nyimpan dendam. Coba kalau dia bapaknya bilang insya Allah, Pak, tolong belikan mainan Pak, insya Allah. Insya Allah kapan Allah alam? Setahun kemudian pun gak masalah, insya Allah dia senang dia. Ya kan? Nanti tolong belikan mobil-mobilannya, insya Allah. Insya Allahnya kapan? Pokoknya ucapan insya Allah itu sudah melegakan, menenangkan pikiran si anak tadi. Mafhum? Sampai Allah mudahkan kita belikan. Selama itu perkaranya bukan perkara yang haram. Nah, kita lihat dia tambah jelas. Qala al-mu'allif astaghfirullah, tajannubu al-iksar min al-itab. Hendaknya ortu, orang tua, menjauhkan diri dari memperbanyak mencaci dan memaki. Jadi anak itu pastikan kalaupun seandainya keliru, doakan aja aslahakallah, Allah yuslihuk, dinasihati dengan cara yang baik. Jangan caci maki, dihina, apalagi keluar apa? Ungkapan-ungkapan hewan. Banteng kau misalnya. Anak dibilang banteng. Allah Ustaz. Karena mungkin anaknya ngeyel, bapaknya pun enggak sabar, akhirnya anak dibilang banteng. Antri banteng. Allah Ustaz. Atau anjing misalkan, jangan. Paham ya? Hindari banyak mencaci maki dan menghina anaknya sendiri. Tapi doakan dan doa yang terbaik. Kita lihat apa contohnya dalam hal ini. Ja'a fi sahihain min hadithi Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, masyaallah, wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li syai'in lima fa'alta kadha wa hal fa'alta kadha. Kita artikan bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada Anas bin Malik yang waktu itu usianya masih belia. Nah, beliau sebagai pembantu Rasulullah berapa tahun tadi? 10 tahun. Sampai mendapat gelar Khadimun Nabi. Khadimun Nabi. Anas bin Malik Abu Hamzah. Kita lihat. Telah datang dalam Sahihain. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Wallahi demi Allah, gak pernah Rasulullah mengucapkan kepadaku, uffan. Uff, kamu ini bagaimana? Apa-apaan ini, enggak pernah. Jadi enggak pernah Anas Malik di gertak-gertak, enggak pernah. Bayangkan itu. Wala qala li syai'in
dan tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu. Lima fa'alta kata, kenapa kamu enggak mengerjakan? Enggak pernah. Ucapan itu enggak pernah didengar oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Kenapa kamu enggak mengerjakan seperti ini? Wa halla fa'alta kata, hendaknya kamu mengerjakan seperti ini. Jadi enggak perlu nyuruh, enggak perlu juga. Nah, barakallahu fi mengkritik pekerjaannya karena Anas bin Malik paham juga. Paham. Di sini menunjukkan wasai Rasulullah SAW benar-benar apa? Luar biasa akhlak beliau. Dan inilah yang perlu kita contoh. Karena termasuk hikmah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW diantaranya apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat itu. Nah, kita lihat syarahnya. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Hashidi Asabahullah fil hadithi man yadullu ala anna al-iksar min al-itab la ya'ti bin nata'ij tayyibah fil ghalib. Penting ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan menunjukkan bahwasanya memperbanyak mencaci maki menghina anak itu tidak mendatangkan hasil yang bagus kebanyakannya. Justru malah apa membuat anak itu kena mental. Takut dengan orang tuanya. Dekat pun takut. Tapi kalau sama orang lain senyum-senyum dia. Inilah yang perlu kita kondisikan. Kita masih punya orang tua di antara kita ya. Kemudian kita punya anak, pastikan didikan itu jangan sampai keliru. Sama orang lain senyum-senyum dia. Assalamualaikum. Kepaluk, ahlan, sahlan. Sama orang tuanya merengut dia. Terbalik atau tidak? Terbalik. Seharusnya dia itu sama orang tuanya harus lebih gitu loh. Sama orang lain senyum-senyum. Masya Allah. Kepaluk, akhi. Anta bi khair. Allah barik fik. Ahlan, sahlan. Sama orang lain. Sama orang tuanya. Gak pernah ngobrol wala syaih. Bayangkan itu. Gak pernah nyapa wala syaih. Ini terbalik. Orang tua itu selama masih ada barakallahu fi. Itu adalah harta simpanan untuk kita beramal kebaikan selama masih ada. Seorang anak termasuk bentuk berbaktinya kepada orang tua diantaranya apa? Di saat-saat masih hidup mengziarahi, berkunjung, berkabar, tanya bagaimana orang tua itu barakallahu fi. Itu senangnya luar biasa. Seorang anak mengunjungi ziarah aja gak bawa apa-apa pun senangnya. Itu pun kita pulang masih disangoni, ya kan? Kita pulang dari berkunjung tadi masih dibawain sesuatu oleh ibu kita. Bayangkan itu. Beras, makanan, bayangkan. Senang orang tua. Hanya kita semata-mata menampakkan senyum di hadapannya sudah senang. Karena dia merespon, anakku ternyata baik, masih ingat dengan orang tuanya. Beda halnya dengan anak yang durhaka. Sudah gak pernah nyapa, wala chattingan, wala SMS, wala nelpon. Malah orang tuanya sudah tua, gak diasuh. Malah diantar ke panti jompo. Ke panti jompo. Campakkan di sana, terus dia sibuk kerja. Ini bahaya ini. Kenapa bahaya? Ada kesempatan terakhir dia gak gunakan. Apa kesempatan terakhir? Di saat-saat ibu atau orang tua itu masih hidup, di tua-tua itu, di masa-masa dia tua, lanjut usia itu kesempatan berbakti. Malah diletakkan di panti jompo. Dia sibuk kerja, bayangkan itu. Ketika meninggal dunia, baru bingung dia. Duhai seandainya dulu aku masih muda, akan berbakti kepada orang tua. Salah dia sendiri, orang tuanya malah campakkan panti jompo. Allahul musta'an. Mafhum? Nah, ingat-ingat. Jadi, peran orang tua itu ketika mendidik anaknya itu agar anak itu juga apa? Kebaikannya pun kembali kepada orang tuanya. Jadi yang masih punya orang tua sempatkan itu. Paham ya? Nah, yang udah meninggal bagaimana? Kalau dia muslim muslimah, mukmin mukminah doakan kebaikan. Masih ada kesempatan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita lihat sini. Wa inna ma yakfi tanbihun latifun 'alal khata' sahih. Kalau mendidik anak itu cukup memperingatkan dengan peringatan yang lembut atas kekeliruannya. Wahai anakku ini keliru, ini enggak benar ini. Misalkan anaknya tiba-tiba gambar makhluk bernyawa. Dinasihati, jangan dibiarkan saja. Wah, ini gambar ini haram, ini kepalanya padamkan ini ya, gitu caranya. Halus. Paham? Kemudian anaknya diajak ke pasar minta boneka. Jangan dibelikan boneka. Cari boneka tanpa kepala kalau ada. Paham ya? Kalau enggak ada enggak usah carikan boneka, belikan mobil-mobilan. Kalau anak perempuan dibelikan mungkin bunga atau yang semisalnya agar mendidik yang terbaik gitu loh. Oh, ini kan anak kita ustaz, ini kan anak kita enggak diturutin nangis. Dan daripada orang tua nangis nanti. Iya kan? Orang tuanya di kemudian hari nangis menyesali anaknya karena dia tidak paham syariat. Lebih baik dia nangis di awal permulaan, biarkan aja. Paham ya? Jangan semua keinginan anak diturutin. Kalau itu perkara yang haram, perkara mungkar, janganlah orang tua menurutin keinginan anak.
anaknya ikut ke pasar minta dibelikan boneka panda besar, dibelikan orang tuanya. Ini orang tuanya yang salah ini, paham ya? Kecuali memang boneka panda itu gak ada kepalanya, masih mungkin itu. Tapi gak ada, anak rasa gak ada yang jual boneka tanpa kepala, jarang sekali. Nah, hati-hati ya, apalagi di rumahnya ngoleksi. Katanya Sunni Salafi di rumahnya ngoleksi boneka. Afan ya? Nah, bukan bermaksud menyinggung tapi menyentuh. Nah, Allah Musta'an. Jadi kalau punya boneka-boneka, padamkan itu kepala itu. Paham ya? Jangan dikasih dalam rumah. Malaikat gak masuk. Malaikat mau masuk ke rumah, ada gambar makhluk nyawa. Ini malah berhala, terbuat dari apa? Kain. Allah Musta'an. Ini sekedar selingan. Karena seorang Sunni Salafi itu pastikan yang sudah paham, amalkan. Jangan bermudah-mudahan alasannya untuk anaknya, alasannya dari mbahnya, alasannya dari apa, dari kakek neneknya. Itu kan sudah kita miliki kan. Jadi gambar-gambar tadi kita padamkan. Belikan untuk anak-anaknya kaos yang polos. Kalau anak laki-laki gambar tank, gambar mobil nggak masalah. Kalau anak perempuan gambar bunga. Jangan dibelikan gambar Doraemon. Allah Ustaz. Atau gambar itu yang bis tapi ada kepalanya apa namanya itu? Yayo. Tayo atau apa tayo itu ya. Allah Ustaz. Dikasih apa? Pendidikan sejak dini biar anak itu paham. Insya Allah bidnilain terbukti loh ya. Kalau antum atau kita didik anak sejak dini, sejak kecil diarahkan ini haram di kepala, dihapus. Nanti dia tumbuh dewasa besar, dia akan menghapus kepalanya. Yang dihapus gambar kepalanya, bukan kakinya. Anak paham. Dan antum itu insya Allah paham juga seperti itu. Sejak kecil diarahkan, ditunjukkan ini loh yang dihapus kepalanya. Gambar kepala dihapus. Nanti kalau dia besar, dia akan menghapus gambar kepalanya. Ini sekedar pendidikan. Bahwasannya ingatkan dengan cara yang halus dan lembut. Ma'at tadhkir bisawab, dengan persamaan apa? Diingatkan kepada yang benar, ini keliru, yang benar seperti ini. Misalkan anak kita makan dengan tangan kiri, kita arahkan, ini enggak benar nak, yang benar tangan kanan. Ini jangan dipakai untuk makan ini ya. Nanti kalau dipakai untuk makan, nah, jangan, itu dinasihati aja. Yang nasihati biar terbiasa. Nah, wa hadzal uslub huwa alladhi yaj'al walad yaftah qalbah, lihat Masya Allah. Tata cara seperti ini, trik seperti ini, yang membuat seorang anak itu akan terbuka hatinya. Oh bapak, ibu ternyata lemah lembut, sayang dengan anaknya. Tapi kalau anak itu caci maki, dihina, kemudian dia apa nih? Nah, dihina dengan apa? Suara-suara hewan, disebut dengan suara dengan sebutan hewan. Allah musta'an. Kalau orang-orang awam jauh dari ilmu kadang gitu kan, anjing itu nggak terlepas lagi sudah. Dalam artian udah nggak terluput dari suara itu lagi sudah. Dibilang anjing, dibilang babi, Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim, lihat ini. Wa aqluhu 'inda kulli tawjihin. Masyaallah. Dan akan terbuka apa? Nam yaftah qalbuhu wa aqluhu. Akan terbuka hatinya dan akalnya 'inda kulli tawjihin. Setiap arahan, lihat, setiap arahan. Bapaknya ngarahkan, ibunya ngarahkan, anaknya apa nerima. Kadangkala, ini penting sekali ya. Kadangkala kalau melalui bapaknya dia nurut, biarkan melalui ibunya. Itu namanya ta'awun. Paham ya? Karena kadangkala mungkin kalau melalui bapaknya, mungkin anaknya merasa, oh ini bapak. Jadi mungkin rasanya lain gitu. Melalui ibunya, gak masalah. Intinya saling ta'awun, mengingatkan. Mafhum antara apa? Suami istri tadi. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Kemudian kadangkala ini trik juga. Kalau anak suatu ketika dinasihatinya agak sulit, ya kan, dia perlu hiburan, perlu wawasan, misalkan barangkali fik, ajaklah dia makan-makan dulu. Mungkin makan di rumah makan Padang, misalkan di situ nasihati. Atau mungkin diajak beli mie ayam atau bakso, di situ dinasihati. Karena kadang-kadang dengan cara seperti itu dia akan merasa senang gitu loh. Paham ya? Beda ketika dinasihati di dalam rumah. Kadang-kadang seperti itu dilakukan dalam rangka apa? Agar masuk nasihat kepada anak. Kita lihat sini. Wa yajid, dan dia akan mendapatkan mutsatan fi taqabbul ta'dibat. Masyaallah. Dia akan mendapatkan kenikmatan anak tadi menerima adab-adab tadi. Masyaallah. Wa ma ajmala an turaghib al-walad bima yanfa'uh. Alangkah indahnya kalau kamu memberikan motivasi kepada anak dengan perkara yang bermanfaat. Yang penting ini. Jadi enggak semua mainan dia belikan. Lihat mainannya ini bagaimana? Udah tahu ngaji dakwah salafiyah ganggu orang lain enggak boleh haram, anaknya dengan lato-lato. Apaan ya? Klek-klek-klek-klek-klek-klek-klek itu ganggu orang tidur. Apaan? Maksudnya seperti itu dikondisikan, lihat permainannya, lihat. Ganggu enggak ganggu orang lain enggak misalkan? Apaan?
Nah, kalau mengganggu orang lain, jangan diberikan mainan lato-lato tadi. Namanya atau main-main yang ganggu lah intinya. Permainan-permainan yang sifatnya mengganggu orang lain atau semisalnya, kita kondisikan semaksimal mungkin. Nah, kita lihat ini. Bagus sekali nasihat beliau ini. Ma'abayani akibatihi at-tayyibah. Persamaan dijelaskan. Memberikan motivasi kepada anak dengan perkara yang bermanfaat, dijelaskan juga akibat yang baik daripada sesuatu tersebut. Paham ya? Mungkin dibelikan apa barakallahu fiik alat-alat tulis ya, agar dia latihan menulis ya kan, latihan membaca, itu bagus sekali. Mafhum. Nah, mendekati Ramadan, dekat Idul Fitri malah dibelikan mercon. Dibelikan petasan. Allahu musta'an, jangan ya, itu ganggu petasan-petasan itu. Paham ya? Di samping mengganggu, buang-buang harta orang-orang awam itu, bukan anak kecil lagi, orang dewasa, bapak-bapak bahkan. Mungkin itu belinya bukan ratusan ribu, jutaan berani. Apalagi malam tahun baru kemarin. Allah musta'an, sudah jutaan berapa dikeluarkan mercon besar-besar itu loh. Itu harganya mahal. Untuk apa? Cuman menghambur-hamburkan hartanya, Allah musta'an. Di samping ganggu orang lain, sembahayakan juga. Kita lihat sini. Waturahibuhu amma yadurruh, dan juga menasihati anak itu dengan perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya. Hati-hati dengan perkara-perkara ini bahaya. Jangan main petasan, jangan main ketapel, atau ketapel ya. Itu bahaya tuh ketapel itu. Makanya kalau orang berburu enggak boleh pakai ketapel. Karena ketapel itu cuma bisa mematahkan gigi dan menyakiti hewan buruannya. Jadi benar-benar pakai senjata, mungkin apa? Tombak atau panah atau mungkin tembak, seperti itu. Nah, kalau ketapel jangan ada larangannya soalnya. Kita lihat sini. Waturahibuhu amma yadurruh, dan engkau memberikan rasa takut kepada anak tersebut dengan perkara yang membahayakan dirinya. Ma'abayani akibatnya as-sayyi'ah, bersamaan dengan dijelaskan akibat buruknya daripada perbuatan tersebut. Bi uslubin latif, dengan tata cara yang lembut. Ya, tata cara yang lembut. Wabtisamah musyriqah, dengan cara apa? Senyuman yang memancar. Jadi kalau nasihat anak yang senyum, itu anaknya ada yakin. Ya kadang macam-macam sih anak itu, ada yang harus dengan senyum, harus juga dengan tegas ada, cuman diletakkan ke tempatnya. Kalau dengan senyum ada dan nurut, enggak usah dengan yang lainnya. Paham? Nah, kadang dengan dilihat aja dengan penglihatan tajam, takut dia. Nerima dia. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, barakallahu fiik, intinya diletakkan ke tempatnya. Dalam hadis sebutkan itu, masalah sholat itu kalau udah usia 7 tahun disuruh apa? Sholat. 10 tahun kok enggak mau sholat, belum dewasa. Boleh dipukul. Pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang hanya mendidik saja. Jangan sekali pukul pingsan. Paham ya? Kalau itu udah berbahaya itu. Paham ya? Urusannya nanti macam-macam. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Dikit lagi selesaikan bawah itu. Wa ka'annaka tut'imuhu ma yuhib, masyaallah. Kalau menasihati anak dengan cara lembut, senyumannya memancar, itu seakan-akan kamu itu ngasih makan anakmu dengan makanan yang dia inginkan itu. Anak kan pengennya disayang kan? Disayang ya kan? Bahkan pengennya dimanja, tapi pastikan letakkan pada tempatnya. Jangan sampai berlebihan. Wa mata alim ta'anna ba'da ta'dibat qad rasakhat fi aqlih intaqalat ila khaliha, masyaallah. Dan kapan engkau telah mengetahui bahwasanya sebagian adab-adab yang sudah meresap di dalam hatinya dan pemikirannya, maka akan berpindah kepada yang selainnya. Ya kan? Akan nular kepada yang lainnya gitu loh. Anak ini baik akan nular kepada yang lainnya, seperti itu. Kaman yabni baitan binti dhamin, sebagaimana orang yang bangun rumah dengan apa? Struktur susunan yang sangat rapi. Wa anta fi tariqika, dalam keadaan kamu berada di jalanmu, tushibuhu fi nuzhatin, kadangkala mengiringi anakmu dalam nuzhah itu, barakallahu fiik, berekreasi, mencari apa? Nah, barakallahu fiik, sesuatu yang menghibur dia. Paham ya? Kadangkala perlu seperti itu. Jangan setiap saat di rumah terus. Kadang anak itu juga pengennya itu keluar gitu loh. Keluar dan pengen mencari hiburan. Enggak apa salah kita cari tempat hiburan yang sepi misalkan. Paham ya? Kalaupun misalkan mereka ramai orang-orang awam, ramai hari Ahad, kita nyari hari Senin, hari apa, hari Selasa, yang intinya barakallahu fiik amanlah di situ. Paham? Untuk menghibur mereka aja. Kadangkala kita misalkan ada anak kita mungkin ke lereng Gunung Merapi atau kemana, senang. Atau diajak ke pinggir sungai, senang. Lihat sungai itu senang sekali anak-anak itu. Paham ya? Anak-anak kadang
mungkin kita aja ke dekat bandara itu senang, lihat pesawat senang itu. Maksudnya menghibur. Kadang-kadang mereka perlu hiburan. Baina hin wa akhir, antara waktu dan yang lainnya. Wa tughbiku alaihi min hubbik, dan kamu memuji dia, menyanjungnya dikarenakan cintamu. Maksudnya gini, kadang-kadang anak kita ketika berbuat kebaikan kita puji, masya Allah, semoga kamu menjadi anak yang soleh, cerdas. Itu enggak masalah untuk menghibur anak tadi. Paham ya? Ahsan tabarakallahu fiik. Seperti itu. Kadang-kadang anak kan suka dibilang pinter ya, pinter itu senang dia. Kadang lo ya, seperti itu. Nah itu enggak masalah untuk menghibur. Kalau benar-benar dia adalah yang baik seperti itu enggak masalah. Watufitu alaihi min atifatik, dan juga akan apa? Engkau bisa meluapkan rasa sayangmu kepadanya. Paham ya? Kadang-kala main dengan anaknya enggak masalah. Yang namanya manusia kan barakallahu fiik, itu anak itu kadang perlu hiburan. Kalau misalkan di luar banyak rame, kita hibur di rumah. Misalkan kita kadang-kala jadi kudanya enggak masalah lah. Kita di rumah jadi kudanya, anak naik di atas pundak kita semuanya, biarin aja masa kecil mereka. Kasih hiburan mereka, senang. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasanya yang namanya barangkali seseorang itu pandai meletakkan pada tempatnya. Kadang-kadang menghibur anaknya, ya kan? Tidur santainya, bapaknya ternyata sama anaknya diganggu. Tangannya ini jarinya masuk ke lubang hidung. Ya? Telinganya diputer-puter kayak ngegas motor itu. Sabar. Anak kecil memang seperti itu, memang. Itulah yang namanya bikin kangen seperti itu. Ya kan? Na'amullahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Wala tabkhal 'alaika bimalik, jangan pernah pelit. Lihat, jangan pernah pelit kamu dengan hartamu untuk anakmu, selama itu kebaikan. Anaknya minta dibelikan kitab, misalkan untuk kebaikan, belikan. Anaknya minta dibelikan buku tulis, misalkan untuk kebaikan, belikan. Kalau untuk kebaikan loh ya. Nah, tapi untuk perkara-perkara haram jangan. Wa tus'iruhu biqimatihi 'indak, dan tampakkan bahwasanya apa? Anakmu itu benar-benar berharga di sisimu. Jadi anak ini merasa dihargai orang tuanya. Paham ya? Nah, seperti itu, tampakkan. Wa man sara 'ala darbi wasal, ini semacam ungkapan nih, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, wasal, dia akan selamat, dia akan sampai. Mafhum? Wa man sara 'ala darbi wasal. Qala Muslim Walid, yang terakhir perhatikan, yanalu rifqi ma ya'ir rijalu bihi kal mauti musta'jilan ya'ti 'ala mahlin yadin. Kadangkala yang para laki tidak mampu untuk mendapatkannya, itu bisa didapatkan dengan cara yang lemah lembut. Bayangkan, dengan cara yang keras dia akan dapat, tapi dengan cara lemah lembut dia dapat, bisa mendapatkan hatinya gitu loh. Paham ya? Bisa merangkul gitu loh ya. Sebagaimana kematian, orang pengen cepat tapi malah datangnya lambat. Pengennya mati cepat, bunuh diri, ternyata gak mati-mati. Ada gak seperti itu? Ada, tapi setelah dia gak pengen mati, malah mati. Paham maksudnya? Nah, seperti itu kaedahnya itu. Maksudnya, kadangkala ada beberapa perkara yang orang itu gak mampu meraih hati seorang anak dengan cara keras, tapi dengan cara lembut malah teraih gitu. Mafhum? Makanya situ sebutkan dalam hadis, fa'ati li kulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Allah alam shawab, ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.